kesana, kesini, kesana. Come on. Oke guys, kita berjumpa lagi di channel. Oke, kali ini saya akan buat satu video prank yang sangat simple dan bersahaja. Dalam masa yang sama, saya akan pakai mask. Kalau perlu saya akan pakai sarung tangan dan saya akan pastikan jarak sosial. Mantap. Oke, guys, kita beli bahan-bahan dulu. Bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk buat prank. Bos, ada tisu. Tisu apa? Tisu tandas. Hah? Tisu tandas. Mana tisu? Itu kayak yang murah, berapa itu? Berapa harga dia? Berapa? Itu tuna bukan 8 ringgit kah? Tuna. Ya, tuna. Ah. Semua ini lah. Ini lah, semua ini. Oke, guys. Ini yang kita gunakan. Oke. Ada makopen enggak? Berapa satu? Itu pemenan gitu. Ini. Makopen. Markerpen. Nah. Oke, berapa satu? 2 ringgit. 2 ringgit 29. Berarti karena tiada saksi kayaknya. Oke lah, semua ini lah. Saksi? Ya, nah. Ya, kamu berapa? 10 lah. Oke guys, kita sudah beli bahan untuk kita gunakan buat prank. Sekejap lagi kita akan melakukan prank. Inilah kawasan tempat kerja dia. Oke, kita sekarang sudah sampai. Kita cari kereta dia. Inilah tempat kerja. Oke guys, sudah jumpa. Ini kereta dia guys. Get over here. Mau tahu apa saya punya prank? Saksikan sampai habis.
sudah selesai balut kereta dia dengan tisu dengan tulisan fosil. Kita lihat apa reaksi dia bila nampak kereta dia dibalut tisu dengan tulisan fosil. Oke guys, jangan lupa subscribe. Oke guys, sekarang 4:53, ada masa lagi dalam 7 menit baru dia akan keluar dari tempat kerja dia. Jadi kita akan tunggu dan lihat apa reaksi dia bila nampak dia punya kereta dibalut dengan tisu. Oke, saya akan tunggu di dalam kereta. Cermin kereta saya warna hitam dan saya pasti dia tidak akan nampak saya ada di dalam. Oke guys, kita tunggu apa reaksi dia. Jangan lupa subscribe guys. 5 minutes later. Sekarang masa untuk kerja-kerja Unimaker keluar dari tempat kerja. Kenapa dia tinggal? Dia tinggal. Oke, dia sudah sampai. Dia marah guys. Oke, dia marah. Dia marah. Kenapa kereta kau? Hei. Saya. Astaga. Get over here. Balik. Ayah. Apa kabar kau? Oke, tidak boleh bersalam sebab ini masa PKP nih. Lihat. Biasanya beginilah, tidak boleh kasih kenal sebab masa PKP. Kok terkejut gak kereta kau nampak lu? Aduh. Pasir kan? Oke, kita mau rekam, kita punya kawan. Ini kawan YouTuber saya nih. Nama dia Ryan. Ryan Aronis. Oke, kali ini saya sengaja prank dia sebab kami lama sudah tidak jumpa ini. Sejak berapa bulan sudah kita tidak jumpa? Dua bulan. Oke, ambil kau kena prank. Oke, ponsel kan ini? Ponsel berapa yang mau jual nih? Kau tidak terkejut kah kereta kau? Apa? Tidak terkejut, saya tinggal di sana. Kau pikir bukan kau punya kereta kah? Kenapa kau?
ada lagi jenis fosil. Fosil lah. Okay, Red. Okay. Sini, ni kau. Okay, ini guys, dia punya kawan YouTuber nama dia Ryan Aramis. Yeah. Okay, dia ni artis tambahan juga ni. Lagu dia selalu berkumandang di radio-radio. Jadi kali ini mungkin kau tidak sangka kau akan di-prank kan? Tidak sangka. Langsung tidak sangka. Tadi ada tanya saya tadi kamu buat apa dia bilang. Okay, saya mau prank saya punya kawan dia bilang si Ryan sebenarnya. Dia masih di dalam kan? Dia masih di dalam lagi dia bilang. Oke, Red. Oke, guys. Begitulah prank bersahaja yang mungkin ada kurang ajar sedikit. Kurang ajar enggak harusnya? Kurang ajar tidak juga lah. Tidak juga kurang ajar lah. Oke. Okay. Bikin terkejut juga lah sebab ada tulisan pose. Oke, guys. Support channel ini dengan tekan subscribe dan tombol loncengnya sekali. Jika suka, kamu boleh like dan boleh komen. Red, kita jumpa lagi di lain video.